Guys, begini ternyata cara menyembelih ikan ya. Menyembelih ikan tanpa menyakiti lebih lama, lebih cepat, dan langsung mati, guys. Coba perhatikan dengan memotong atau menyayat tengkuknya, guys. Tengkuknya ikan itu, dia cepat, nggak ngelepar, langsung diem, mati, guys. Jadi ini cara yang praktis. Jadi saya juga baru tahu ya, teman-teman, cara mematikan ikan lagi hidup ya, fresh ya, dengan cepat ya. Mungkin restoran-restoran besar juga seperti ini, guys ya. Tukang ikan juga mungkin tahu, guys. Ini keadaan ikan lagi hidup ya, guys. Gak mati dari itu, emang hidup ya. Fresh dari alam, langsung disembelih gitu kan ya. Begitu caranya, guys ya. Mungkin bisa dicontoh, guys. Cara menyembelih dengan cepat. Dan supaya lagi cepat mati ya, guys.